pas di luar sini. Yang kita Parepare melakukan cek lapangan lah ya untuk kesiapan pelantikan anggota Dewan Kota Parepare ya, DPRD Kota Parepare yang akan dilaksanakan insya Allah tanggal 2 September. Jadi hari ini kita melaksanakan cek di lapangan. Kami tadi mengecek pertama lahan parkir, ya. Yang kedua sistem pengamanan akan diterapkan pada saat hari H nantinya. Rencananya kami akan menurunkan 180 personil nantinya, dan besok hari siang kami diundang oleh Sekretariat DPRD untuk melaksanakan rapat secara gabungan. Jadi dalam pengamanan ini tidak hanya dari Polres Parepare, tapi nanti akan dilibatkan juga dari Kodim, dari Batalion B Brimob Polda Sulsel, maupun rekan-rekan dari Dinas Perhubungan, dari Satpol PP, semuanya lah stakeholder. Dan besok rencananya akan dilaksanakan rapat secara keseluruhan, secara terpadu untuk membicarakan pelaksanaan atau mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan pengamanan pelantikan anggota Dewan Kota Parepare.